Seorang YouTuber asing menghina batik Indonesia yang dipakai di KTT G20 di Bali tersebut bernama Mahyar Tusi yang memiliki channel bernama Mahyar Tusi. Pada salah satu sosial media miliknya, ia menuliskan sesuatu yang tidak pantas terkait kemeja batik yang digunakan para petinggi negara yang hadir dalam acara KTT G20 di Bali. Namun kini, unggahan Twitter milik Mahyar Tusi yang diunggah pada Selasa tanggal 16 November tahun 2022 pukul 5.34 tersebut telah dihapus olehnya. Unggahannya pun dibanjiri komentar netizen Indonesia. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!